Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Kita dalam Hot FM video react. Apa ni? Kita kena teka bendera untuk minggu ni. Senang. Bendera-bendera negara ya. Sebelum kita habis COVID ni nak travel, kita kena belajar dulu negara-negara yang ada dekat negara kita. Bukan negara kita, di dunia kita. Di dunia kita. Di bumi kita ni. Bagi, lontarkan satu. Bring it on. First one. Senang sangat ni. Alah apa eh? Cakap. Ha, dia ada dua ni, antara-antara ni. Okey, satu, dua, tiga. Australia. Australia lah. Itulah sabit. SPM jangan ambil grade. Geografi kita mampu untuk mencar. Next. Aduh. Alah. Takkan tak tahu. Apa Ini bola sepak power kot. Satu, dua, tiga. Brazil. Astaghfirullahalazim. Brazil lah betul-betul. Bendera New Zealand tadi, lebih kurang Australia tu tau. Ini New Zealand apa tu tengah-tengah tu bulat tu? Oh, Brazil eh. Ini mesti aku menang. Silakan. Satu, dua, tiga eh. Satu. Sabar. Okay. Sekejap. Tiga warna, ada bintang kat tengah. Ni Afrika ni kot. Dia negara Afrika. Bukan Jepun eh? Ya Allah, Jepun lain. Jepun. Kalau you ing Jepun. Okey, kenapa orang panggil bendera Jepun? Sebab dia ada bulat. Ha? Satu. Jangan aku takut. Dua. Satu, dua, tiga. Zimbabwe. Senegal. Senegal. Sudan. Benda. Pakcik aku tipu lah. Dia cakap dia duduk kat Senegal. Dia bantau bendera. Bendera. Bahasa dia orang. Eh, tapi Ghana tu kat Afrika. Oh, Ghana. Oh, betul lah. Ghana tu kat Amerika. Betul lah. Amerika tadi. Ya Allah. Ini Spanyol. Tak. Bukan Spanyol. Bukan Spanyol. Dia main tukar je. Ini antara learn yang tu ni. Asal macam shaking, bibi. Ha? Ini lab, benda ni tak ada hadiah. Okay. Boleh. Satu, dua, tiga. Island. Takkan island kot. Kau nak cakap. Tu. Betul! McGregor, kita tahu. Alamak. Ni nak ambil bendera yang belakang ke yang depan? Ke bendera dia memang yang ni? Luar merah. Dalam hijau. Ada bulan sabit tu. Bulan sabit tu selalunya negara Islam. Dan selalunya lah. Dan warna hijau. Negara Islam. So, bulan ganggang. Sabit tu bukan selalu PBSM ke? Bulan sabit merah. Merah kat luar. Ni dalam tu. Tapi macam ni bendera dia. Ni? Belah salah. Kan? Ini tempat cuci-cuci yang paling panjang tu. Kalau orang lagi pulau je nak pergi situ. Okey. Faham? Satu, dua, tiga. Ramadan. Kami tak pernah sampai. Aku ambil yang hijau je. Aku yang merah tu tak kira. Ya. Kau frame tu putih. Oh, okey. Tak kalau merah tu dia. Yang tadi tu tak kira. Kenapa hari ni susah? Bila nak keluar benda dari Malaysia ni? Okey, next. Jom kita tengok. Aku rasa ni kau boleh jawab, Lina. Sudah. Ready? Okey, boleh. Okay. Warna putih dia tu adalah bendera ke ataupun bendera dia macam gitu je? Tiga segi tu kan? I tahu. Tiga. Cuba. Lima biskit. Day. Nepal, day. Kita selalu nampak orang benda kita nampak. Kenapa dalam banyak-banyak negara Nepal yang aku tahu? Apa benda ni? Ada bendera macam ni ke? Apa ni? Ni Itali ke Spain? Tak ada kena mengena dengan Itali atau Spain. Okey, apa dah tu? Satu, dua. Kenapa? Warna tiga atas tu warna Romania tau. Warna dua bawah ni sini. Spain. Dia Spain. Aku tahulah bendera Spain macam mana. Okey. Ini bukan Spain ni. Wah, korang ni betul-betul nak nampakkan kami tak betul. Ini aku bagi tahu jawapan betul. Aku rasa ni Solomon. Aku pun rasa ni Solomon. Betul lock. Ke Somalia weh. Solomon Island. Sinar mentari di Korea. Rainbow. Seychelles. 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 Negara mana ni? Next. Boleh gila. Apa benda ni? Alamak. Ni tak Cina. Tibet. Naga. Negara apa ada naga ni? Aku tahu ni start berhuruf T kan? Tibet lah tadi. Tibet lah. Maldiv. Kordabo. Dragon. Negara yang macam... Dragon Wu. Yang pelik-pelik lah. Tapi kalau Cina, naga selalu dikaitkan dengan China. Dia Cina kan? Tapi dia gembol tu. Bukan Jepun. Ini kartun yang dia boleh tukar-tukar jadi apa binatang-binatang lain tau. Selain kaki dia tu apa? Limau. Apa tu? Ya, limau ah. 3 2 1. Bulgaria. Butan. Dekat-dekat dengan Tibet. Sebelah dia Butan. Kalau Butan patut kau cakap anak-anak sidik. Buat aku kenal kawan dia Kutan tu. Kau ni. Ni kalau budak-budak sekolah, okey, budak sekolah kat Butan,
lukis bendera Bhutan. Aku tahu ni. Ya, 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 ya. Ini aku tahu. Okey, tahu. Ha, jadi, bintang. Itali. Tak. Aku, engkau memang nak teka Itali je daripada tadi. Geram bila bendera Itali nak. Ini bukan Itali. Jadi, eh. Betul-betul tahu. Okey, kau sebut dulu. Okey, okey. Susahlah, Aziz. Aku rasa ni tahu. Okey, aku tahu. Ni Malaysia pernah kalahkan dia bola. 8-0. Neymar. Neymar. Neymar tu pemain bola. Oh, Myanmar maksud saya. Ivory Coast, Ivory Coast lah. Bukan, okay, bukan. Ivory Coast, Lok, eh. Timor Leste. Myanmar. Timor Leste. Ayolah, Timor Leste. Alah. Ini negara ASEAN. Oh my god. Ada betul tak dia? Eh, sumpah, weh, susah. Indonesia je lah. Putih. Putih tu antara bendera dia. Aku pernah nampak bendera ni tau. Ya tu. Clue. Clue. Buruk. P. Panama. Ah, okay. Tahu. Satu, dua, tiga. Papua. Nama Montenegro. Eh, sama lah. Tak boleh sama. Sama. Kau mana cakap? Tak, benda betul. Memang betul. Panama. Panama, okay? Panama. Ah. Panama. Panama. Kalau benda, kau ni. Kalau benda betul, kita ikut. Wajar. Nampak? Panama Dance. Oh, inilah. Inilah dia daripada Panama, Panama ni. Ya Allah. Aduh. Selalu pergi. Ex-girlfriend aku orang sini kot. Ya? Yeah. Ni takkan tak tahu. Jiran kita kan? Satu, dua, tiga. Philippines. Imelda Cortez. Sangat kau senyum. Siap ada yin-yang? Mesti China. Mesti China. Kan? Satu, dua, tiga. Montenegro. Mongolia. Mongolia. Itu adalah pencapaian tak, terbaik. Kenapa dia nampak banyak negara yang aku pandai? Nepal, Mongolia. Mongolia. Oh, Mongolia yang ni. Ini aku salah tadi tu. Dah salah dah tadi. Lepas tu nak bagi balik. Satu, dua, tiga. Australia! Kan aku dah cakap tadi. Ini New Zealand, New Zealand, New Zealand! New Zealand. Betul. Baru nampak beza bendera New Zealand dengan Australia. Australia ada bendera besar. Apa ni? Bintang besar dekat bawah bendera UK tu. Alah. So settle dah kita punya teka bendera Hot FM React hari ni. Jadi guys, itulah dia. Ya. Siapa tak ada siapa menang. Tak seperti tak semestinya pandai bercakap, pandai juga berfikir. Jangan lupa subscribe, like, share video ni. Terima kasih untuk video React kali ini. Kita je. Thank you so much guys. Bye bye. Kita jumpa dekat Hot FM React next. Memang susah dia bagi seles. Seleset. Secelet. Seceles. Ha, seceles. Seceles. Seceles tu.